peralatan make up Melchan. Aku pulang. Hai Nini, gimana butik hari ini? Hari ini butik sepi. Ya, gak bisa beli es krim dong. Sabar ya Nini. Kalian ada di sini. Oh, pantas. Aku cari di rumah gak ada. Ada apa, Aul? Ada yang mencari kalian. Mau minta tolong. Minta tolong? Iya, di rumah. Ayo Rena, kita ke rumah. Gado belas. Yuk, di like dulu video ini. Makasih ya. Iya Nini, sepertinya darurat. Ayo. Wow, mereka suka menolong ya. Mana Aul yang minta tolong? Oh, itu dia. Ah? Wow, peralatan make up Melchan. Dan ada lipstiknya loh. Keren, cantik. Dapat boneka juga. Sekarang kita lihat sisi yang ini. Wow, keren ya. Dan bagian belakangnya kayak gini. Dan begini cara menggunakannya. Gloss on, eyeshadow, dan kutek. Wow, bonekanya juga bisa pipis dan berubah warna rambutnya. Oke banget. Ini dia yang ada di dalam kotak. Sekarang sisi yang satunya. Gambar bonekanya. Cantik. Iya, dia mau pergi ke pesta. Jadi minta tolong didandanin. Oh gitu, Aul. Yuk kita dandanin di dalam rumah aja. Oke. Mari, mari. Silakan masuk. Kita buka pintunya. Lalu kita masuk. Ternyata tidak cukup. Tada! Kami sudah di dalam. Wow, dapat sisir juga. Apa aja ya ini? Banyak banget. Kita buka perekat dan talinya. Dapat brosur loh. Ini katalog koleksi Melchan. Banyak ya. Dan ini koleksi baju-bajunya. Sekarang kita ambil bonekanya dulu. Oh, masih ada talinya. Wow, dia cantik ya. Dan bajunya bagus. Iya Nini, ada pitanya gini. Dan atas lengannya ada begininya. Jadi lucu loh, kayak kupu-kupu. Dan rambutnya seperti ini. Kok aku jadi ingat sama seseorang ya? Mel! Iya benar, mirip Mel. Oh iya, Mel. Tuh kan, warnanya sama. Panjangnya juga. Warna matanya juga sama, hijau. Tapi bulu matanya gak sama. Mel kayak gini, dan tamu kita kayak gini. Oh iya iya betul betul. Selanjutnya aku pengen tahu ini dapat apa aja. Dapat sepatu merah muda yang ada glitternya. Dan dapat cermin. Dapat puff buat pakai bedak. Lembut sekali seperti punya kita beneran loh. Dan ini peralatan make upnya. Ada pemolesnya seperti ini bentuknya. Dan ini yang harus dikasih es batu ya. Apa ya ini? Ini bisa dibuka. Dan cerminnya agak buram ya. Mungkin ini harus dikupas. Benar juga. Cerminnya jadi jelas deh. Silakan pakai sepatu dulu. Sekarang aku pengen tahu buku apa ini. Oh, ternyata buku-buku tentang boneka Melchan. Lucu juga. Ayo Rena, sekarang ganti yang ini. Sisirnya. Seperti ini ya sisirnya. Lebih besar daripada punya Rena. Wow, cantik-cantik banget. Kalau ini jepit rambut. Dan ada rambut merah mudanya. Keren. Dan pitanya seperti ini. Bagus ya. Kalau ini apa? Oh ternyata rok. Ini rok. Lihat ini. Cantik banget loh. Kayak di Barbie Diamond Castle. Dan kalau yang ini adalah tas.
ide banget ya. Cocok buat kita ke pasar. Oke, kita mulai ya. Silakan duduk. Lepas plastiknya, lalu ini kita isi dengan air dingin. Yang ada es batunya. Es batunya dimasukkan juga deh. Oke, selanjutnya kita masukkan ini. Wow, langsung jadi merah muda. Padahal tadi kuning ya. Oke, jadi yang ini untuk mata. Kita akan memulas matanya dulu. Wow, langsung ada eyeshadow-nya. Dan langsung ada maskaranya. Dan kita bedakin dulu. Oke, selanjutnya perona pipi. Yang mana ya? Nah, ini aja deh. Ini blush on-nya. Gimana? Warnanya natural kan? Wow, cantik. Pakai bedak lagi. Oke, sekarang lipstiknya ya. Wow, langsung jadi merah. Sudah. Loh, Rena, yang satunya belum. Oh iya, belum. Ganti aku ya. Wow, magic. Aduh, Nini kok matanya diculek juga sih? Maaf. Dan sekarang blush on-nya. Keren. Dan lipstiknya ditebalin yuk. Dan bedakin lagi. Oke, kuteknya jangan lupa. Tada! Ini sebelum dan ini sesudah. Sekarang roknya dibuka di sini. Wow, cantik. Selanjutnya kita akan menata rambutnya ya. Tada! Wow, cantiknya. Oh, aku suka dengan dandanan ini. Kalau aku suka roknya. Here I am, being who I want, giving what I got, never a doubt now. Itu Barbie and the Popstar. Kalau Diamond Castle itu kayak gini. Ah? Oh, 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 two voices, one song. Oh iya, benar-benar. Sekarang ayo kita bereskan. Airnya dituang dan ini ditutup. Lalu semuanya ini dimasukkan ke dalam tas. Oke, selesai. Wow, kalian cocok sekali punya salon terbaik di kotaku. Terima kasih ya, ini sangat luar biasa. Ini buat kalian saja. Kapan-kapan aku akan meminta tolong lagi. Oh iya, boleh-boleh. Tapi lain kali kalau bisa bayar ya. Nini, gak sopan tau, kan udah dikasih make up. Tidak apa-apa, aku mengerti. Oh, maaf ya. Apa sekarang aku boleh nyoba alat makeupnya ini? Tentu saja boleh. Ini semua milik kalian. Oh, terima kasih ya. Aduh, jadi gak enak nih. Yeay, dandan-dandanan, salam-salaman. Aku mau ikut dong. Jangan. Ini buat boneka perempuan. Oh, paling tidak cuma disisirin aja deh sambil ngaca. Sekarang kita coba ke pipinya Nini. Apakah berubah warna? Tidak ya. Bibir juga sama. Kalau Rena gimana? Sama juga. Tidak berubah. Kalau Ao, tidak ada yang berubah juga. Jadi, make up ajaibnya ini hanya bisa dipakai pada boneka Melchan Making Up. Dan biar cepat make up-nya muncul, harus pakai es batu yang lumayan besar sih. Kami oles-oleskan gini, biar buat rekaman langsung cring magic. Halo teman-teman, nantikan video baru Rena Guduplu TV setiap hari Jumat dan Minggu jam 4 sore. Sekarang mau nonton yang mana lagi?
ini ada video lainnya pilihan Godoplo TV.